kembali lagi ke forum kita, masih dengan tema kita bahas yang sepertinya cukup terus menghangat, yakni pesona baru digoyang pasal 303. Baik, masih dengan tamu saya, dengan Bang Hendrik Tomasua, merupakan penasihat hukum dari pesona baru dan juga dari perwakilan pesona baru, yakni Bang Zazili yang juga pada saat penggerebekan sempat juga ikut dibawa ke Polda. Dan saya informasikan juga untuk Anda pemirsa bahwa sebelum kami lakukan live talk show ini, kami sudah mengirimkan surat kepada pihak Polda untuk turut bergabung, namun sampai saat ini belum memberikan tanggapan apapun. Baik, saya terima penelpon untuk pertama di sesi yang terakhir, sesi keempat ini. Silakan. Halo, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Sore. Dengan siapa? Bapak, saya... Ya? Baik, dengan Semenanjung TV. Baik, Semenanjung TV. Halo, ingin informasi? Ini Batam TV. Bukan, bukan. Kita dengan STV. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Baik, saya kembali informasikan untuk Anda ingin bergabung bersama kami di 0778 dan 324214 yang ingin menyampaikan pendapat ataupun tanggapan Anda terkait dengan apa yang kita bahas, yakni pesona baru digoyang pasal 303. Baik, si kita terima kembali. Halo? Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa? Dengan Pak Alek. Pak Alang? Alek. Alek di mana? Alek Sinaga di mana? Tanjung Uncang. Baik, dari Tanjung Uncang. Baik, silakan Bapak. Enggak, saya ingin melihat bahwa harus ditegakkan hukum setegak-tegaknya. Gitu. Baik. Karena ketika Menteri sudah mengizinkan, dinas sosial sudah mengizinkan, dan semuanya sudah mengizinkan, gitu kan. Berarti hal itu kan legal. Tetapi kok ditangkap, dibilang ada unsur judi. Baik. Karena yang saya lihat, terakhir saya tonton, itu nggak ada satupun unsur judi di sana. Kalau masalah dadu itu, ya mungkin kalau gulung-gulung itu pakai dadu, nah ini jadi alat bukti. Bisa aja untuk permainan apa-apa dadu-dadu itu kan. Baik. Ya, jadi mungkin ini bukan institusinya yang kita ini kan, tapi oknum-oknumnya yang membawa nama institusi itu gitu. Jadi saya minta itu nanti dipertanyakan, dan ya saya mohonlah kepada penegak hukum yang tegaklah hukum setegak-tegaknya gitu kan. Baik. Karena ada 183 orang yang nampung makan di sana kan begitu. Jadi kita harus juga punya rasa manusiawi, berpikir kemanusiaan itu harus dipakai. Baik. Begitu aja Pak Munusa. Baik, terima kasih Pak Alek Sinaga dari Tanjung Uncang. Lagi-lagi juga mempertanyakan bahwa kalau memang tidak ada unsur judi di sana, berdasarkan telah hukum juga dari Bang Hendro Tomasua, kenapa kemudian ketiga tersangka ini ditahan dan pada akhirnya ada sekitar 180 pekerja yang kemudian terkatung-katung karena tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, dan tentunya juga berkaitan langsung dengan keluarga mereka begitu. Baik, saya ingin ke Bang Hendrik Tomasua terkait dengan kembali ke persoalan tiga tersangka ini. Tiga tersangka kemudian ditahan, dalam bahasa hukum maupun dalam langkah-langkah hukum, apakah bisa dilakukan ada semacam maksimal hari kemudian apabila tidak terbukti maka tersangka akan harus dikeluarkan atau seperti apa? Apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi di dalam KUHAP itu sudah memberikan kewenangan kepada penyidik melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan 1x24 jam, jika berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka dia ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan. Baik. Polisi punya hak menahan itu 20 hari pertama. Oke. Jika tujuan penyidikan belum selesai, maka minta perpanjangan dari jaksa penuntut umum, itu 40 hari. Sehingga polisi punya hak menahan seseorang 60 hari. Sudah harus kasus itu dituntaskan. Baik. Jika tidak, maka orang itu demi hukum dibebaskan. Dibebaskan artinya? Demi hukum. Okay. Demi hukum. Oke. Okay. Berdasarkan hukum juga, ya, dia harus dibebaskan. Artinya dibebaskan. Tidak cukup bukti untuk betul diajukan sebagai tersangka, ya, di pengadilan begitu. Ya. Baik. Tetapi masalah proses ini, saya kan tidak mencampuri urusan proses. Baik. Penyidikan polisi. Saya seorang penasihat hukum. Ada dia penyidik, masing-masing punya hak. Kalau penyidik beranggapan bahwa terjadi kasus di pesona baru ini memenuhi unsur 303, silakan. Nanti kita uji di pengadilan. Baik. Begitu. Tetapi bagi saya, berdasarkan 9 fakta hukum itu,
kejadian di pesona, situasi di pesona, bisnis murni, bukan judi. Tidak ada masuk pasal 3. Tidak ada kaitan dengan pasal 303. Baik. Tidak baik. Kaitan sedikit pun dengan 303. Baik. Langkah hukum berikutnya kan Bang Henry menyatakan bahwa ingin melakukan langkah pra-peradilan. Betul. Begitu. Supaya masyarakat ini tahu bahwa polisi melakukan upaya paksa dengan menangkap menahan itu, bisa diajukan polisi itu ke pengadilan jika upaya paksa itu, tangkap dan tahan itu, tidak memenuhi KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Polisi bisa digugat di pengadilan. Baik. Dan saya mau buktikan itu di Batam sini, begitu, bahwa polisi itu harus digugat ke pengadilan supaya mempertanggungjawabkan upaya paksa yang ia laksanakan. Baik. Sehingga ada beda seperti tadi ada dari penelpon tadi. Ini oknum ataukah memang penyidik? Kalau seorang penyidik, dia berpatokan pada aturan hukum. Dia dididik oleh negara. Okay. Negara memberikan dia mengeluarkan biaya negara untuk mendidik seorang penyidik yang baik. Baik, baik. Bahasanya kemudian ada 3 tersangka yang saat ini ditahan. Begitu. Dan kalau boleh saya katakan, saya ingin hubungkan dengan keberadaan dari pesona sendiri. 3 tersangka ditahan, kemudian pesona ditutup, 180 sekian ada pekerja yang menunggu kepastian. Begitu. Tuh. Kemudian selama Bang Henry sebagai penasihat hukum menempuh jalur pra-peradilan begitu, supaya bagaimana status tersangka saat ini? Apakah bisa berjalan paralel atau ini berjalan stuck dulu di sini, tetap ditahan atau seperti apa? Menjelang ini dijalankan, karena tentu tersangka bisa diproses lebih lanjut apabila memang sudah ada vonis di pra-peradilan bahwa ini sesuai prosedur atau ini tidak sesuai prosedur. Betul. Seperti apa? Jadi kalau saya mengambil langkah pra-peradilan, sudah tentu 3 tersangka ini sudah siap. Dalam pelajaran psikologi tersangka, dia harus siap menerima. Dia harus siap ditahan 60 hari. Baik. Begitu. Kalau menjelang, dia tidak, kalau menjelang proses ini, ya, pra-peradilan. Pra-peradilan itu hanya 14 hari saja sudah harus putus. Oke, baik. Begitu dimajukan, dalam kurun waktu 14 hari sudah harus putus pra-peradilan itu. Tetapi jadi masalahnya, 60 hari ini, tersangka 3 orang bertahan atau tidak, bisa bertahan atau tidak, itu satu. Kedua, 60 hari ini 180 orang itu kehidupannya bagaimana? Baik. Sehingga pertimbangan itu saya nyatakan tergantung kepada 3 tersangka. Begitu, saya penasihat hukum, saya bukan pembuat perkara, saya penegak hukum. Kalau 3 tersangka menyetujui pra-peradilan dengan tindakan-tindakan seperti ini tadi, seperti dijelaskan, ada yang dipukul. Iya. Wah, ini kan jangan. Kita kan orang hukum, bukan preman hukum. Oke, kita baik. Kan orang hukum. Gitu. Dan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu persyarat bahwa ada unprosedural yang kemudian bisa memunculkan pra-peradilan. Betul. Begitu. Persidangan pra-peradilan. Betul. Baik, baik. Saya ingin kembali lagi ke yang pertama terkait dengan kasus ini bahwa menurut Bang Henry Tumasa sebagai penasihat hukum dari 3 tersangka, hal ini tidak memenuhi untuk masuk dalam pasal 303 seperti apa yang kemudian terjadi faktanya ketiga tersangka dijadikan tersangka. Apa yang disampaikan untuk terakhir kalinya, karena kita sesaat lagi akan closing, silakan sampaikan pernyataan Anda, silakan. Terakhir kali saya ucapkan terima kasih untuk TV. Oke, terima kasih. Kembali terima kasih STV. Untuk STV. STV dengan judul ini. Bahwa digoyang, baru digoyang, bukan dijerah. Okay, baik. Digoyang berarti abu-abu, belum tentu. Dan untuk kelayak semua masyarakat, kita semua seia sekata memberantas judi. Kepada penegak hukum, Pak Kapolda dan jajarannya, saya mendukung sepenuh untuk pemberantasan judi dengan semua apa ya kemampuan yang ada pada kita masing-masing demi kebenaran dan keadilan. Tetapi jika tidak memenuhi unsur, kami pun diajak secara profesional untuk menyatakan itu. Sehingga betul-betul hukum ini, tujuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan manfaat ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik. Terima kasih. Baik, silakan Bang Zali yang disampaikan terakhir untuk closing statement. Saya minta sama Bapak Kepolisian atau Pak Bapak Polda, kami minta orang 3 tersangka dikeluarkan. Kami pengen kerja, cari makan, gitu. Itu aja, Pak.
Baik, baik. Anda bisa lihat sendiri bahwa salah satu dari sisi hukum dan salah satunya sebenarnya tidak banyak yang diinginkan, ingin bekerja, ingin menghidupkan keluarga tentunya. Baik, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di 1 jam 60 menit terakhir ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya kita masih menantikan kelanjutan dari hal-hal ataupun perkembangan terakhir dari kasus yang kita dengarkan bersama ini. Baik, saya informasikan untuk Anda pemirsa bahwa terhitung besok STV stasiun televisi kebanggaan Anda ini mulai siaran di hari Minggu dari pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saksikan tentunya dengan program-program terbaru dan tentunya menghibur Anda. Saya Bosso undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini, Bang. Tetap di sini, Bang. Masih.